Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Kembali lagi di Prime Smart bersama saya, Antinita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang surat An-Nas. Ada yang tahu atau pernah dengar atau bahkan sudah hafal surat An-Nas? Bagus, kalau sudah hafal, bagus. Surat An-Nas merupakan salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran. Surat An-Nas berarti manusia. Jumlah ayat surat An-Nas itu ada 6. Ada berapa? Ada 6 ayat. Surat An-Nas diturunkan di Mekah. Supaya kita mudah mengingat tentang surat An-Nas, seperti biasa, Anti punya tepuk-tepukan. Sekarang, yuk kita bersama-sama tepuk-tepuk tentang surat An-Nas. Are you ready? Oke, kita mulai ya. Tepuk surat An-Nas. An-Nas artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. Yes, 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 An-Nas. Nah, itulah tepuk surat An-Nas. Kalian bisa mencobanya di rumah ya. Oke? Yuk sekarang kita bersama-sama baca surat An-Nas. Siap? Kalian boleh mengikuti setelah Anti. Oke? Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Nah, itu bacaan surat An-Nas. Jangan lupa kalian juga terus menghafal surat An-Nas ya, agar tidak lupa. Nah, surat An-Nas ini berisi pesan tentang perintah kepada manusia agar terus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia, baik dari jin maupun dari manusia yang lain. Nah, itulah penjelasan mengenai surat An-Nas. Jangan lupa kalian juga terus mempelajarinya di rumah ya. Cukup sekian video belajar kali ini. Sampai jumpa di video belajar selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.